Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Siapa yang bayar yuran guaman Hisham Jalil? Mahkamah Tinggi membenarkan pendakwaan untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Hisham Jalil. Hakim Mahkamah Tinggi Norin Baharudin memutuskan demikian selepas mendengar hujah oleh Pogam Negara diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Mustafa P. Kunyalam. Beliau juga menetapkan pengurusan kes hina mahkamah itu pada 23 April ini. Hisham kelihatan tenang ketika ditanya wartawan dan menyerahkan perkara tersebut kepada pegawamnya, Peguam Tersohor Azizan Harun, bagi menerangkan status kes itu. Azizan menerangkan sepatutnya prosiding hanya penghujahan ex parte sebelah pihak. Namun pada masa sama, mahkamah telah membenarkan permohonan Hisham Jalil didengari sekali. Hari ini perbicaraan ex parte oleh Peguam Negara bagi mendapatkan kebenaran memulakan prosiding pengkomitalan terhadap anak guam Hisham Jalil. Pendakwaan memohon agar dikenakan tindakan sama ada dipenjara atau didenda kerana didakwa menghina mahkamah. Kita minta budi bicara mahkamah untuk mendengar permohonan kami juga. Pihak Peguam Negara juga tidak mempunyai bantahan terhadap permohonan kami. Oleh itu, Yang Arif telah benarkan permohonan kami. Memandangkan pendengaran hari ini dibuat kedua-dua pihak, maka ianya tidak menyentuh merit. Tetapi timbul pertanyaan dalam ramai-ramai peguam tersohor dalam negara, mengapa Azhar Harun yang menjadi pilihan Hisham? Umum mengetahui hubungan baik antara Azhar Harun dengan Muhyiddin Yassin. Azhar dilantik sebagai Yang di-Pertuan Dewan Rakyat untuk menggantikan Mohd Arif sebaik saja Muhyiddin berjaya membentuk Kerajaan Tebuk Atap pada 2020. Muhyiddin juga telah mengucapkan tahniah kepada Azhar atas pemilihan beliau sebagai Yang di-Pertuan Dewan Rakyat. Azhar juga telah memuji Muhyiddin dan menganggap Muhyiddin sebagai reformis yang tak diendahkan. Mesranya mereka, sebagai mantan Yang di-Pertuan Dewan Rakyat dan Peguam Tersohor Negara, sudah pasti yuran guaman untuk menggunakan khidmat Azhar sangat tinggi. Siapa agaknya yang menaja Hisham Jalil atau ianya diberikan secara percuma?